Assalamualaikum, hai bunda semua. Resep kali ini kita mau bikin sayur lodeh ala deso. Yuk simak videonya. Nah, bahan-bahannya ini semua udah aku bersihkan dan aku cuci. Ada sedikit daun so dan kecambah, kemudian jagung manis, lalu kacang panjang ini udah aku potong-potong, lalu labu siam juga udah aku cuci dan aku potong, yang ini terong, kemudian setengah buah tomat dan daun kol. Lalu aku juga punya tahu, ini tahu putih yang udah aku goreng satu buah. Untuk bumbu-bumbunya aku cuma pakai 2 siung bawang putih, 2 butir bawang merah ukuran besar, 1 butir kemiri, dan setengah bungkus terasi, ini kita potong-potong. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan ini kita haluskan. Kalau udah halus seperti ini, tapi ini agak kasar, aku suka yang masih terlihat bawang merahnya seperti ini. Kita sisihkan dulu. Didihkan airnya, setelah itu masukkan dari yang keras dulu, yaitu jagung manis. Kita masak sebentar, kemudian masukkan kacang panjang, dan juga labu siamnya. Masukkan juga bumbu halusnya. Lalu aduk-aduk. Ini kita masak sampai setengah matang semua sayurnya. Masukkan gula merah 1 sendok makan. Kemudian setelah itu kita masukkan semua sisa sayur. Tahunya juga. Kemudian tambahkan 1 saset santan bubuk. Kalau pakai santan yang instan cair itu kira-kira 3/4 aja, jangan semuanya karena nanti bisa terlalu kental lodehnya. Dan ini kita masak sampai matang sambil terus diaduk. Kemudian masukkan tomat dan aku beri bumbu instan lodeh. Bebas mau merek apa aja, ini kira-kira setengah sendok teh. Kemudian tes rasa, jika masih kurang asinnya bisa kita tambahkan kaldu bubuk. Dan ini dia sayur lodehnya udah matang, ini udah siap kita santap. Lebih enak lagi jika dibarengi dengan tempe goreng dan tentu saja sambal terasi. Pokoknya ini adalah menu sederhana tapi rasanya istimewa. Dan sekarang mari kita makan, dan ini dijamin pasti nambah nasinya. Nah, oke, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.